Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kembali lagi kita di channel Besi Hitam. Okey, saya sekarang ni dalam perjalanan untuk pergi ke Presiden Sembilan. Saya nak COD makanan. Makanan ini yang istimewa dia datang daripada Penang. Bayangkan dari Penang sampai ke Putrajaya lebih kurang 350 km. 350 km. Kalau kita nak pergi rentas negeri memang tak dapatlah. Oleh kerana kita sekarang ni dah apa PKP bersambung pula lagi, memang tak ada harapan lagi nak pergi keluar makan jauh-jauh kan. So sekarang ni kita tempah daripada Penang tu bawa ke Putrajaya. Nak tahu tak apa yang kita orang order daripada Penang tu? Jap lagi kita tengok. Layan. Kita sekarang nak pergi ambil makanan ya, yang kita tempah. Okey, itulah orang dia yang menjualnya. Assalamualaikum. Salam. Ya bang. Nasi apa? Nasi ni kanda. Nama? Aswana. Aswana. Jauh datang ni bang. Sotong. Okey, ni sotong. And icing cup. Alright. Okey, Rafi. Okey, terima kasih bang. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Dari mana? Dari sini ke? Dari Bangi. Oh, dari Bangi. Kita IC Bangi. Lepas tu hantar sini pula. Memang memang setiap hari Ahad lah. Ahad saja. Hari lain tak sempat, tak menang tangan. Oh, ya. Okey, terima kasih bang. Okey, sama. Terima kasih bang. Okey, sama. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita dah selamat pun sampai makanan kita dari Penang ya, dari Penang. Bukan besa-besa ni, dari Penang makanan. Okey, kawan-kawan semua. Inilah dia makanan yang kita order. Inilah dia makanan-makanan yang kita order dari Pulau Penang. Okey. Jom kita buka satu-satu eh. Kita buka satu-satu. Okey, mula-mula kita buka yang ni dulu. Apa ni? Macam menarik je. So. Tu dia. Ini dia. Hamid Patah. Mi soto. Ini kalau nak beratur ni, makan masa bang, makan masa. Hamid Patah. Hamid Patah ada berapa? Ada dua Hamid Patah. Okey, seterusnya. Kamu ni mengganggu ajalah. Okey, duduk sini. Kalau boleh makan, makanlah. Duduk situ malah. Comel nak ayah ni. Okey. Seterusnya, apa dia dalam plastik ni? Seterusnya. Okey. Ini dia. Apa ni? Tengok dia punya apa bungkusan, dah tahu dah. Muhammad Rafi, kamu pun nak juga ke bobot? cium. Sedap sangat. Sedap sangat, cium. Mak Rafi pun kita beli dua. Okey. Sudah dua dan dah makan, mesti kena ada air. Betul tak? Okey. Ini air kita. Hey. Tudah. Ice tingkap. Ice tingkap ni, Bob. Kamu takut warna merah, Bob? Kamu takut warna merah? ini air aje. Ice tingkap ataupun dikenali sebagai ais sarbat. Ini dulu
Kita orang beratur setengah jam untuk dapat air ni saja. Ha, Bot, betul Bot? Bot? Kamu tak takut langsung eh? Wey. Bot! Janganlah begitu Bot. Okey, air Sabah ni kita ada dua jenis ya. Satu ni lychee. Satu lagi lemon. Satu lagi lemon. Ha? Nampak macam air sirap je. Kan? Air sirap dengan biji selasih. Okey. Ah, apa lagi tunggu? Jom kita makan. Mari. Sekarang ni kita letak air ini di dalam cawan. Fuh, air serabat nama dia. Kita minum dulu, kita try dulu. Sebiji macam dekat Pening. Okey, jom kita serbu. Tadi jobok datang, ini anak ayam pun datang kan. Okey, sekarang kita buka lah. Kayaknya penuh rakusnya. Panas lagi. Panas-panas ni. Mari. Kita try dulu, kita makan dulu. Nak tengok sama tak sama rasa dia. Okey, sekarang ni kita nak rasa sendiri Hamid Fatah punya apa? Mi soto. Sama ke tak sama? Tapi dia punya ni dah nampak macam tak basah kan. Biasalah, dah jalan jauh. Okey, letak dulu dia punya limau. Kecoh air liu. Itu. Mana? Ini bukan dia punya lah. Hai, Daddy. Hai, ini dia. Jangan dilupakan dia punya apa? Dia punya sambal sotong ni. Sambal sotong ni yang penting ni. Jompot. Okey. Tu dah sambal sotong dia. Taruh habis. Taruh habis bang. Melekat. Okey. Sedap lah. Jom, sekarang kita rasa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Belum makan lagi dah kecoh air liu kan. Kepala sotong. Sekejap, belum nak cakap lagi. Rasa dulu. Mana ada orang makan tu. Sedap tak ada. Yang kedua. Ya Allah. Teringat makan kat Penang dulu. Macam ni lah rasa dia. Tak sia-sia. Order semalam kan? Kita order semalam. Order awal. Seminggu. Baru sampai. Baru ni sampai. Hari Ahad. Yang lain pun. Sedap. Satu lagi. Macam makan dekat Penang. Sedap. Kayak balemeh kita. Lenguh dah. Tu ambil betul lah gambar tu. Satu lagi. Sedap ya Allah. Makan sikit dah lah. Nyando. Cepatlah. Okey. Pas. Sedap.
Tadi kecuma kami patah. Berminyak lagi. Sambil pakai Rafi pula. Tengok. Yang penting ada tulis signature Muhammad Rafi. Kalau tak ada tulis tu, menipu tu. Oh, ya Allah. Oh, tu dia. Puhu. Kawan, nak rapi. Ini kalau nak beratur pun setengah jam ni. Ha. So, apa yang datang package dengan Mak Rafi ni? Telur sebutir. Bendi. Satu bendi. Dua bendi. Bendi dua. Ha, baru ingat. Telur sebiji. Tapi belum kupas. Ha, lihat kau kupas lah. Okey. Ini yang paling penting sekali. Kari campur. Huh? Oh, mumpang sikit. Mumpang sikit. Okey. Mumpang sikit. Okey. Tu dia. Slow motion sikit. Oh. Kupang sikit. okay. Tak tepi. So sekarang ni. Macam biasa. Ini dua. Wah dia. Melekat. Ini je kan? Ini je. Ini je. Papa dom tak ada. Baik. Okey. Kita cubit sikit ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Mak Rafi. Antara nasi kandar yang agak terkenal lah di Penang. Bismillah. Mak Rafi tu rasa. Tapi ya. Tapi tak sepower kita makan kat sana lah. Rasa dia tak sepower kita makan dekat Rafi sana. Tak tahulah apa kurang dia. Tapi sebenarnya saya kurang sikit lah. Tapi Mak Rafi tu rasa lagi lah. Okay. Mesti korang tanya kan. Macam mana kita nak order makanan ni. Saya dari apa di Putrajaya. Makanan ni di Penang. So macam mana kita nak order. Korang boleh order di apa nama dia? Di Nasi Kandar Friends Instagram. Kat situ dia orang ambil order. Kalau boleh awal seminggu lah, awal seminggu dia orang ambil order dan dia orang deliver hanya hari Ahad sahaja. Betul kan? Hari Ahad sahaja. Kepada anda yang merindui makanan daripada Pulau Pinang, bolehlah order di Instagram Nasi Kandar Friends. Hari ini order, minggu depan sampai. Tapi okeylah kan. Okey, jom kita makan dulu. Jom.